inilah sebagian kecil kotak-kotak lebah apis cerana yang saya rawat. Sekitar 9 kotak ya. Ini sengaja masih di kotak bolang ya. Sengaja tidak saya pindahkan ke kotak budidaya karena mereka sudah betah dan terlihat untuk lebah-lebahnya udah aktif membawa bipolen. Nah, seperti ini sudah aktif membawa bipolen. Sengaja saya biarkan saja. Untuk kotak-kotak lebahnya ini terbuat dari kayu-kayu yang seperti inilah. Kayu-kayunya yang udah rapuh, yang sudah lapuk, yang bau-bau kayunya itu sudah hilang ya.